Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat pagi di pagi yang hening ini. Dapat kita bersama-sama dalam program pada pagi ini iaitu program pembangunan dan perkembangan sasiah diri murid, sasiah unggul peribadi terpuji khas untuk anak-anak yang kita bawakan anak-anak cemerlang sekolah kebangsaan Seksyen 13, sekolah kluster kecemerlangan. Juga tidak dilupakan untuk semua guru-guru yang masuk dalam program kita pagi ini, link kita pagi ini, juga ibu bapa yang boleh turut serta, tidak kiralah sekejap ke kalau boleh tengok sampai habis pun itu yang kita mahukan, kerana saya rasa banyak input-input yang akan disampaikan oleh penceramah pada pagi ini. Oleh itu, saya mulakan pagi kita pada pagi ini yang berusaha Tuan Haji Abdul Rashid, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seksyen 13, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Yang dihormati penceramah jemputan kita pada pagi ini iaitu Encik Saiful Anwar bin Basran, merangkap penolong kanan co-curriculum Sekolah Kebangsaan Si Jangkang Jaya. Yang dihormati penolong-penolong kanan Sekolah Kebangsaan Seksyen 13, guru-guru, ibu bapa dan anak-anak SKS 13 yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT atas kesempatan yang diberikan untuk kita sama-sama mengikuti program hari ini yang bertajuk Sasiah Unggul Peribadi Terpuji. Didoakan agar murid-murid, ibu bapa dan guru-guru sentiasa sihat dan ceria, dilindungi oleh Allah SWT. Pada hari ini, cikgu bawakan seorang penceramah yang tidak asing lagi bagi anak-anak murid Sekolah Kebangsaan Seksyen 13, iaitu Encik Saiful Anwar bin Basran, penolong kanan co-curriculum SKC Jangkang Jaya. Beliau merupakan penceramah motivasi, parenting dan penceramah teknik menjawab matematik yang sangat hebat. Dan kalau untuk anak-anak, cikgu rasa pernah berjumpa dengan Encik Saiful dalam program teknik menjawab yang kita anjurkan saban tahun sebelum-sebelum ini. So, saya rasa anak-anak tahun 5, tahun 6 dah biasa dengan Encik Saiful dan dah kenal dan mungkin sudah jatuh hati dengan cara penyampaian dalam teknik yang telah diajar dalam teknik menjawab soalan matematik. Okey, sekali lagi untuk program kita pada pagi ini, suka cikgu ingatkan kepada anak-anak murid agar semua fokus kepada program dan tidak berbual-bual bersama rakan-rakan di ruangan chat kecuali untuk bertanya soalan kepada penceramah. Okey, kurangkanlah chat tu yang tidak kita cuba dapatkan ilmu yang disampaikan oleh penceramah, kerana banyak input yang akan disampaikan yang berguna untuk anak-anak sama ada masa kini dan masa akan datang. Okey, seterusnya untuk hari ini kita tidak mahu melengahkan masa lagi, dijemput penceramah kita pada hari ini Encik Saiful Anwar bin Basran, penolong kanan co-curriculum SKC Jangkang Jaya, untuk menyampaikan ceramah pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cik Muhammad Jafri bin Cik Din, kaunselor Sekolah Kebangsaan Seksyen 13, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Yang berusaha Tuan Guru Besar Tuan Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Ihsan, Barisan Penolong Kanan Program Pentadbiran Puan Aziah binti Karim, PKM Puan Samsina binti Abdul Aziz, PKOKO Puan Yusnidar binti Muhammad, PK Pendidikan Khas Puan Nurain binti Abdul Rashid, PK Petang Cik Huwaina binti Abdul binti Mat Abdul Salam, Guru Counseling ya, kaunselor Puan Intan Juhaida binti Muhammad dan juga Cik Muhammad Jafri bin Cik Din. Alhamdulillah. Seterusnya anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan. Alhamdulillah. Kita bertemu dalam norma baru ya, yang baru dalam sistem pendidikan kita. Kalau dulu kita bersemuka, sekarang kita tidaklah bersemuka tapi kita secara stream ya, secara online kita bertemu pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi, apa khabar anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Apa khabar ibu dan ayah yang ada di rumah? Semua yang terbaik, yang hebat. InsyaAllah pagi ini kita akan jadi yang paling hebat, yang terbaik. InsyaAllah.
saya mengharapkan kepada, tak lupa juga kepada guru-guru, ya, Cikgu Tipan pun ada bersama, ya, dengan lokasi di rumah Puan Intan, ya, pada pagi ini. Alhamdulillah, ya, rumah yang bernilai 800 ribu sekarang ini. Alhamdulillah, ya, tahniah-tahniah Puan Intan, alhamdulillah. Jadi kepada anak-anak, telah bersedia, kepada ibu dan ayah, boleh temankan anak-anak bersama dengan saya dalam masa lebih kurang satu jam lebih untuk kita mencari bagaimana menjadi pelajar yang cemerlang, pelajar yang hebat, insya Allah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman anak-anak, untuk makluman guru-guru, saya hari ini bersiaran secara langsung di bilik pejabat di sekolah saya. Alhamdulillah, ya, suasana lebih tenang, hanya para pekerja dan keselamatan saja yang berada bersama saya pada hari ini. Jadi insyaAllah saya nak kongsikan. Jadi yang sebelum ini kita kongsikan bahan dalam PowerPoint insyaAllah. Terima kasih kepada guru-guru, ya, yang menjadi technician pada pagi ini yang banyak membantu saya. Alhamdulillah, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kongsikan pada pagi ini insyaAllah. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Okey, jadi pada pagi ini kita kongsikan. Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan nampak, ya. Boleh nampak ya. Okey, alhamdulillah, nampak tak? Kita mohon respon daripada cikgu ni, cikgu Jeffrey. Nampak cikgu Jeffrey? Nampak ya? Alhamdulillah. Unit Bimbing Counseling, ya, Sekolah Kebangsaan Sui 13, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Ini program pembangunan dan perkembangan sasih hadiri murid, ya, pada hari ini 6 Mac Sabtu kita bersiaran lewat sikit kerana ada technical problem tadi. Jadi kepada murid-murid, alhamdulillah, terima kasih banyak, ya, kita bertemu hari ini insyaAllah. Mudah-mudahan kita mulakan, kalau ada masalah tolong beritahu insyaAllah kita dengar. Okay. Baiklah, dengan tajuk Sasiah Unggul Pribadi Terpuji, ya, dengan anak-anak juga ibu dan ayah serta guru-guru yang sudi bersama dengan saya, ya, dalam program ini. Semoga diberkati, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kamar saya bersama keluarga. Ya. Kita mengharapkan anak-anak dalam program ini memiliki sasiah unggul dan pribadi yang terpuji insyaAllah. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Anak-anak dirahmati Allah sekalian, inilah harapan saya. Pelajar perlu cemerlang akademik, rohani. Inilah menjadi harapan kepada guru, menjadi harapan kepada ayah, menjadi harapan kepada ibu, menjadi harapan kepada semua orang. Harapan-harapan yang tinggi. Pribadi terpuji bukan mustahil, anak. Perkara yang boleh kita dapat, yang boleh kita capai. Sorry, interrupt Cik Saiful. Slide tak nampak, slide tak nampak, slide. Tak nampak slide? Slide, mungkin Cik Saiful dah stop view kot. Stop sharing. Okey, gitu. Siap, kita share balik. Share balik, terima kasih. Share tak apa. Okey. Alright, okay, kita share. Nampak slide, okay. Nampak? Nampak tak? Slide. Kita mula baliklah. Ada ya? Nampak slide? Okay. Ada slide ya? Ada, okay. Alright, ada. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ulang balik di atas lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dalam program hari ini, Sasiah Unggul Pribadi Terpuji, anak-anak SKSN 13, Sekolah Kluster Kecemerlangan, bersama dengan saya pada hari ini untuk sama-sama kita merungkai bagaimana anak yang ibu dan ayah kasihi dan sayangi untuk membina sasiah yang unggul, untuk membentuk pribadi yang terpuji. Tahniah kepada anak-anak murid tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 yang dapat bersiaran bersama pada pagi ini. Saya mendoakan anak-anak dan juga ibu dan ayah akan diberikan keberkatan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi anak kebanggaan kepada ibu, ayah dan keluarga, juga kepada guru-guru insyaAllah. Dalam keratan akhbar berita harian satu ketika dulu, saya menyatakan bahawa pelajar perlu cemerlang, bukan sahaja akademiknya, tetapi juga rohani. Inilah yang menjadi harapan kepada guru, yang menjadi harapan kepada ayah, yang menjadi harapan kepada ibu. Bersama sedikit pengalaman ini, saya kongsikan dengan anak-anak, dengan tuan-tuan dan puan-puan.
dengan ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, dengan para guru yang saya muliakan, dengan kepada guru besar yang memberi izin program ini, kepada penolongan pentadbiran Puan Aziah, Puan Samsina, Piki Hem, Piko Kupon Yusnida, Piki Pendidikan Khas, Puan Nur Aim, dan Piki Petang, Cik Huayna, juga usaha keras guru counseling, Puan Intan Duhaida, dan juga Cik Muhammad Jafri, dibantu oleh Cikgu Tipben yang bertugas lumus pada pagi ini. Inilah harapan guru, inilah harapan ayah, inilah harapan ibu, harapan semua warga, terutamanya SKCC 13, sekolah klaster kecepatan, mengharapkan agar anak-anak memiliki pribadi yang terpuji, sesuatu yang bukan mustahil, yang mampu kita capai. Anak-anak tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, yakinlah bahwa anak-anak boleh menjadi yang paling hebat, menjadi insan yang terbaik, yang boleh dibanggakan, bukan setakat di Seksyen 13 sahaja, tapi ke seluruh dunia satu masa dan satu ketika nanti. Anak terpuji melambangkan satu cermin kepada ibu, kepada ayah, kepada guru-guru yang hebat. Hasrat ibu ingin melihat anaknya berjaya, ingin melihat anak yang dikandung, anak yang dilahirkan, menjadi insan yang menjadi contoh dan idola kepada orang lain, menjadi kebanggaan, kata orang tua-tua, menyejukkan perut ibu yang mengandung. Kepada ayah, cita-cita seorang ayah ingin melihat anaknya berjaya, menjadi yang terbaik, menjadi yang terhebat. Akhirnya, kepada yang beragama Islam akan memimpin tangan ayah, tangan ibu untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Untuk memulakan pertemuan kita seterusnya, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah kepada yang beragama Islam untuk mohon keberkatan buat ibu yang terkasih, buat ayah yang tersayang, buat guru-guru yang kita hormati insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين أمين يا رب العالمين. Anak-anak dirahmati sekalian, guru-guru yang dimuliakan, ibu ayah yang dihormati, marilah kita sama-sama menadah tangan untuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ampunkan seorang ibu yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Ibu itu telah melahirkan kami hingga pedih isinya ya Allah, luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, bercucuran air matanya menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu itu ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya kerana mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah lena tidurnya kerana menyenyakkan tidur kami. Ampunkan ibu yang tidak kisah langsung dengan sehat sakitnya kerana menjaga kebajikan kami. Ampunkan ibu, mulia sungguh dirinya, sudi membasuh, mencuci kotoran dan najis kami ya Allah. Tidak pernah pula ibu mengungkit, tidak pernah bersungut ya Allah. Ampunkan ibu yang tangan lembutnya selalu mengusap rambut dan juga wajah kami. Hari ini wajahnya nampak urat-urat tua memamah dirinya ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula seorang ayah yang dibin-bintikan nama kami dengan namanya. Itulah ayah kami ya Allah, manusia yang mengajar kami mengenalmu ya Allah. Dengannya kami kenal ketegasan di dunia ini,
Kami kenal peraturan dan tujuan hidup ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah yang kami tidak selalu memahami dirinya. Ampunkan ayah yang air matanya hanya untukmu. Resah gelisahnya diceritakan hanya padamu. Rahsianya hanya engkau yang tahu. Ampunkan ayah yang bertanya kabar lalu kata bicara ibu. Bangku melalui lembutnya tangan ibu. Yang selalu memandang kami. Ketawa kecil, tersenyum lebar dari jauh. Tetapi, apabila didekati, wajahnya tegas dikam. Hari ini, baru mengenali itu ayah sebenarnya, ya Allah. Ya Allah, kami berdua masih ada. Engkau sehatkan mereka. Umur mereka yang kesehatan, ya Allah. Tambahkan pada ketabahan dan keimanan. Andai kata engkau ingin ambil mereka berdua daripada kami. Andai mereka telah pergi bertemu denganmu. Lapangkanlah kuburan mereka. Pindahkan mereka daripada kegelapan yang lahat. Ke dalam syurgamu yang luasnya tidak terperi. Kurniakan mereka. Nikmat yang abadi, ya Allah. Amin, ya Allah. Anak-anak yang dimuliakan sekalian, tuan-tuan yang dihormati, guru-guru, kasihnya ibu membawa ke syurga. Kasihnya saudara masih berada. Berkorban raga, rela binasa. Berkorban nyawa, tanda kasihnya. Inilah kasih ibu. Kasihnya ayah, sanggupkah berpisah? Dan kasihnya anak, berkorban nyawa, biarpun jiwa akan tersiksa, ikhlas dan rela dalam hati seorang ayah, hati seorang ibu untuk anak terkasih tersayang, asal kau bahagia. Pengorbanan ibu dan ayah dalam norma baru ini menghantar anak ke sekolah. Kasihnya seorang guru, pada satu masa murid nak periksa terlewat datang ke sekolah. Cikgu punyalah risau. Sampai berlari-lari. Datang-datang terus sambut bagai yang berhormat lagaknya. Asal anak murid dapat jawab soalan dengan tenang. Sudah cukup puas untuk seorang cikgu. Bagaimana pula kita sebagai seorang murid kepada guru. Seorang anak kepada ibu dan ayah. Bagaimana persiapan kita? Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, tumpukan perhatian kepada slide seterusnya yang akan kongsikan selepas ini. Yang pertama anak-anak, kita ada motif, kita ada matlamat. Kita tanya diri kita, apa yang kita nak capai? Dalam program ini, kita capai untuk memiliki pribadi yang terpuji dengan berbekalkan sasiah yang unggul. Dan bagaimana kita nak capai? Apa action kita? Apa tindakan kita? Apa usaha kita untuk menjadi murid terbaik, anak yang hebat, insyaAllah. Kita bagaimana? Bagaimana kita? Anak-anak dirahmati Allah sekalian. Renungan buat diri, saya mohon kepada anak-anak. Saya mohon izin kepada ibu dan ayah. Untuk kita merenung diri kita sendiri pada hari ini. Wahai anak-anak terkasih dan tersayang. Anak-anak tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Sekolah Kluster Kecemerlangan Seksyen 13. Kita nilai diri kita. Kita belum baik sangat lagi. Walau kat rumah kita taat. Kita mungkin nakal di belakang ibu dan ayah. Kita mungkin lawan cakap cikgu di sekolah. Kita mungkin pukul kawan. Dan buat pelbagai perkara yang ibu dan ayah tak pernah jangka. Kita renung diri kita sebentar anak-anak. Pernah tak kita buat benda-benda yang begini? Namun anak-anak tak perlu risau. Fighting to change. Kita beritahu diri kita. I must change first. Kita akan berubah. Langkah pertama kita. Kita berubah. I must change first.
Adik-adik dirahmati Allah sekalian, bukan kita seorang saja kat dalam kelas tu. Kalau kat rumah kita, paling banyak, paling ramai adik-beradik 6 atau 7 orang. Itu pun ibu dan ayah tak mampu nak berikan perhatian yang sama kepada semua. Kita cakap banyak sikit, ibu dan ayah dah suruh diam. Just imagine, kita ada kembar seramai 40 orang dalam rumah kita. Macam itulah apa yang cikgu kita alami sewaktu mengajar kita, mendidik kita, mendisiplinkan kita. Anak-anak, saya nak tanya, tak kesian ke kepada guru-guru kita? Dari pagi sampai tengah hari, adakah sampai petang, melayan kerana kita? Selepas sekolah, melayan mesej-mesej kita? Namun anak-anak, begin, bermulalah, melangkahlah, berubahlah. The rest is easy. Yang penting kita bermula untuk memiliki sasi yang unggul, pribadi yang terpuji. Saya minta maaf kepada ibu dan ayah, kepada anak-anak, kalau perkara ini mungkin kita agak terasa sedikit. Kerana saya katakan, kita juga mungkin menipu. Kita mungkin menipu. Tak kira saya yakin mana ibu dan ayah dengan kesolehan kita, kebaikan kita, ada masanya mungkin kita secara sengaja atau tak sengaja, kita mungkin menipu. Dan kerja rumah kita, dan makan minum kita, dan pulang kaki kita, kekemasan kita buat kerja rumah, cara kita berbicara dengan adik-beradik, dengan abang dan kakak, dengan ayah dan mak, bahasa kita, tak rasa berdosa ke? Tipu cikgu kita, tipu ibu dan ayah kita. Tak ada bohong sunat anak-anak. Tak ada tipu sunat. Don't let the situation confuse you. Jangan tidur situasi ini. Anak-anak dirahmati Allah sekalian, kita layak dimarah. Dimarah oleh ibu, dimarah oleh ayah, dimarah oleh guru. Kerana kita bukan malaikat. Kita tidak sempurna. Kita pasti melakukan banyak silap. Kita perlu dididik. Karakter kita di rumah dan di sekolah tak sama. Kita mungkin sangat annoying waktu dalam kelas. Dan ibu katakan tak itu. Jadi dia redalah anak-anak. Kerana itulah tandanya. Guru sedang mendidik untuk memiliki pribadi yang terpuji. Anak-anak sekalian, saya ingin memetik kata-kata sebuah lagu lama. Mungkin ini perkara yang jarang anak-anak dengar. Izin saya untuk membicarakan tentang ini. Kepada anak-anak, kau dibuai mimpi dia. Ibu, ayah kita. Kau bersenang, dia bekerja. Siapa mereka? Siapa dia? Ibu dan ayah kita. Untukmu tiada terbatas, memberita minta dibalas. Ingin dibina untukmu, untuk kita. Kehidupan yang sempurna, hidup yang paling sempurna, punya kekuatan jiwa, punya imarwah, berpegangnya di rasa luhur, menegur sebelum terlanjur. Itulah yang diwarisi. Pesan ibu terpahat di hati. Beringat-ingatlah, berpesan-pesan untuk kebaikan. Anak-anak rahmati Allah sekalian, marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Sayangnya ibu, sayangnya ayah, sayangnya para guru untuk kita. Sekarang kita semakin besar. Engkau semakin besar, semakin dewasa, berjiwa merdeka, sedang dia. Siapa dia?
ibu dan ayah yang semakin tua membilang usianya. Di saat kau berjaya, mungkin ibu dan ayah tiada berdaya. Semoga kau tak lupa jasa ibu, jasa ayah, jasa bonda. Ibu dan ayah kita mungkin sekarang telah semakin berusia. Kita semakin besar, semakin dewasa, sedang ibu dan ayah, mungkin guru kita, semakin tua membilang usia. Dia berjaya, berjaya. Juga kau tak lupa. Berpeganglah anak-anak dari seluhur. Guru menegur, ibu menegur, ayah menegur sebelum terlanjur. Itulah yang diwarisi. Pesan ibu terpahat di hati. Beringat-ingatlah. Berpesan-pesan untuk kebaikan. Dan ingatlah. Marah seorang ayah. Marah seorang ibu. Marah seorang guru. Bukan kebencian. Tapi tanda sayang. Apa kata orang? Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Anak dirahmati Allah sekalian. Kita ingat semula kenapa kita dihantar ke sekolah. Untuk kita jadi diva kah? Sampai tak boleh diusik. Untuk kita jadi samsing. Sampai tak boleh dijentik. Untuk kita jadi biadab. Sampai kita tak boleh dididik. Kita dididik untuk memiliki sasiah unggul. Pribadi terpuji. Yang bulat takkan datang bergol. Yang pipih tidak datang melayang. Kita sedang dididik dengan cara yang kita suka maupun kita tak suka. Tetapi hasilnya yang diharapkan ialah seorang anak didik yang memiliki sasiah unggul, pribadi yang terpuji. Jika tak boleh terima orang lain didik kita dengan cara yang tak sama dengan didikan ibu dan ayah, minta maaf, mungkin bukan di sekolah tempat kita. Kita tak boleh harapkan semua orang ikut cara kita. Kerana cara kita tidak semestinya betul. Untuk berjaya dalam perjalanan yang paling jauh dan paling sukar anak-anak, kita hanya perlu melangkah satu langkah sahaja ke hadapan. Tetapi melakukannya secara terus-menerus. Selamat melangkah, selamat berjaya. Mungkin anak-anak masih ingat kepada lagu ini yang dulu sering didendangkan. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Engkaulah apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran. Berfikir boleh melakukan, fikirkan boleh. Percaya apa kau lakukan, tabah apa kau usahakan. Bertindak atas kemampuan, engkau boleh. Nah, mampu memiliki semua ilmu yang diperlukan. Kita perlukan guru. Ibu ayah kita mungkin pakar kimia, tapi kan tahu dia matematik sekolah rendah, geografi sekolah menengah, biologi tingkatan 5 dan sebagainya. Kita masih mengharapkan guru-guru itu mencurahkan ilmu kepada kita. Saya mohon kepada anak-anak, hormatilah guru-guru kita. Kerana duit bukan segala-galanya. Ibu ayah kita mungkin kaya raya anak-anak, tapi duit tak mampu yang kita sempurna. Duit tak boleh membentuk akhlak kita. Diri kita perlu dididik, diajar dan dibentuk. Baru kita mampu menjadi manusia yang sebenar. Manusia yang memiliki sasiah unggul, pribadi terpuji.
kita perlu ada fokus anak-anak. Di mana matlamat kita, kita pasti yakin boleh melaksanakannya insyaAllah. Kita tak mampu bentuk diri kita sendiri, seorang diri. Kita perlu latih hidup dalam masyarakat. Kita perlu ajar bagaimana menghadapi dunia yang ganas di luar sana. Kita perlukan sekolah sebagai langkah pertama untuk memahaman kita bagaimana untuk survive di dunia ini. Guru-guru itulah yang akan membantu kita melihat dunia. Ibu dan ayah, mohon beri guru-guru itu ruang untuk membantu kita. We can do it. We can do that. Kita boleh melaksanakannya insyaAllah. Namun anak-anak, kita menginsafi diri, merenung diri. Kita bukanlah orang yang paling betul dalam dunia. Cara guru mendidik kita mungkin berbeza. Tapi pengalaman mereka mendidik, memang kita tak mampu menandinginya. Mereka dah didik 6-7 orang anak sendiri. Dan beratus malahan beribu anak-anak orang lain yang mereka didik seperti anak-anak mereka sendiri. Salah seorangnya adalah kita, yang akan memiliki sasiah unggul pribadi terpuji di sekolah kebangsaan. If you think you can win, you can win. Pikir yang positif, kita jadi yang positif insyaAllah. Oleh itu anak-anak, jangan sombong dengan guru-guru. Allah sebut derajat mereka tinggi dalam Al-Quran. Guru kita bukan yang bekerja kerana gaji, tapi mereka melakukan amal jariah dengan memberi ilmu yang bermanfaat kepada ribuan manusia. Dan amal ini Allah kira sahamnya walaupun setelah mereka meninggal dunia. Bagaimana amalan kita? When you were born, you were crying, and everyone around you was smiling. Life you love, so that when you die, you are the only one who is smiling, and everyone around you is crying. Bila kita lahir, menangis. Dan sebuah orang yang berada di sekeliling kita tersenyum menyambut kelahiran kita. Berilah satu kehidupan yang sebenar dalam hidup kita, supaya bila kita meninggal nanti, kitalah seorang yang masih tersenyum walaupun orang lain, setiap orang yang berada di sekeliling kita menangisi pemergian kita, kehilangan kita di dasar. Anak-anak dirahmati Allah sekalian, El mungkin sebagai anak murid takkan berkat tanpa redha-Nya guru. Tanamkan keberkatan itu dalam pribadi kita. Yang dengan bentuk pasti jangan tak kurang adabnya. Biar berkat ilmunya, kejayaan akan datang dalam berbagai cara. Percayalah, kejayaan datang dalam berbagai cara suatu hari nanti. Guru-guru sentiasa ingatkan kita agar hormat ibu dan ayah kita. Nama ibu, nama ayah sentiasa menjadi elemen utama yang digunakan oleh guru-guru untuk menasihati kita. Mengapa ibu dan ayah kita tak buat perkara yang sama? Satu saja. Kerana kita rasa kita lebih bagus dari segenap segi daripada guru-guru kita. Siapalah kita tanpa ada seorang guru? Anak-anak dirahmati Allah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan, guru yang saya kasihi. Izinkan saya bersama puisi Osman Awang 1979 yang bertajuk Guru Oh Guru. Berburu ke padang datar, dapat rusa belangkaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Berburu ke padang datar, dapat rusa belangkaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum menjadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat, pemimpin yang ditauliahkan segala umat. 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa,
Jika hari ini seorang raja menaiki takhta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang pemimpin bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya membaca. Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya, di sebuah sekolah mewah di ibu kota, di bangunan tua sekolah Hulu Terengganu, dia adalah guru mewakili 1,000 buku. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin berarti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir hidup kehidupanmu, guruku. Budi yang diapungkan di dulang ilmu, panggilan keramat cikgu kekal terpahat menjadi akhir bahaya. Terima kasih guru-guru yang pernah mendidik kita. Kepada guru-guru yang tinggalkan kita, guru, oh guru, Al-Fatihah buat guru yang telah pergi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi apa yang anak kita dapat untuk jadikan dia, jadikan panduan untuk menjalani kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, ibu-ibu dan ayah-ayah yang mulia, alangkah gembiranya hati ibu dan ayah, alangkah gembiranya mereka. Mari kita gembirakan hati ibu, kita gembirakan hati ayah. Sebagai anak yang mendengar cakap, sebagai anak yang selalu membantu, sebagai anak yang menjaga nama baik ibu dan ayahnya, sebagai anak yang sholat tanpa disuruh, tak perlu ibu dan ayah menjerit untuk kita, tak perlu ibu membebel untuk kita, nak suruh sholat, kita tahu tugas kita, tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yang suka belajar, menjadikan buku teman hidupnya. Anak yang dapat keberlangsungan ini. Anak yang masuk universiti. Anak yang menerima ijazah di convocation. Mengalir air mata. Sebab gembira seorang ibu, seorang ayah. Apabila melihat di skrin besar wajah anaknya menerima ijazah ketika majlis convocation. Walaupun hanya memandang dari jauh. Dan apabila anak menoleh dalam skrin, ibu merasakan, ayah merasakan seolah-olah anak-anak memandang mereka sebagai tanda ucapan terima kasih. Akhirnya anak yang bekerja dapat menyara dirinya dan keluarganya. Ibu, ayah, anak yang berhati-hati, kita nak jadi keluarga yang berhati-hati. Kita nak miliki lovely wife. Kita nak miliki anak kita yang extraordinary. Terbaik, yang hebat-hebat. Anak-anak yang berjaya. Tentu kita nak macam ini sebagai contohnya. Tentu ibu merasakan betapa gembiranya. Tentu anak-anak merasakan betapa bangganya. Memberikan keputusan ini kepada ibu dan ayah. Betapa seronoknya kita berada di pentas convocation, memberikan satu yang paling mengembirakan ibu dan anak-anak. Kita tak mampu untuk membalasnya. Jangan biarkan ibu dan ayah menangis. Apabila kita gagal, kita nak ibu dan ayah gembira. Bayangkan anak-anak, betapa hancur hati seorang ibu. Hancurnya hati seorang ayah.
menitis air mata, air mata ayah terharu sebabnya ibu. Kerana bila kita makin besar anak-anak, kata orang, kian jauh, kian hilang kasih antara kita. Bila anak makin besar, ibu dan ayah pesan dari kita kepada ayah, kepada ibu, nampak tenang pada zahirnya tapi batin tersiksa, sedih, pilu, jauh dari anak-anak. Yang terguris tak nampak di mata, namun di hati, yang terhiris terluka. Dalam menung, sesekali terbit air mata, ibu dan ayah tahan sebab di dada. Kenapa Nana? Kerana anak yang ponting sekolah, tak hadir ke sekolah, tak hadir kelas PDPR secara online. Ada anak-anak yang marah kadang-kadang apabila ibu dan ayah suruh anak-anak hadir PDPR secara online, sedangkan kelengkapan semua telah disediakan oleh ibu dan ayah. Apabila ada anak-anak yang isap rokok secara sembunyi-sembunyi ataupun yang lebih dahsyat lagi hidugam, ataupun ada anak-anak yang suruh lawan cakap ibu, cakap ayah, hardik mak, hardik ayah, mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada ibu dan ayah. Bayangkan hancurnya hati ibu dan ayah. Anak-anak yang malas belajar lebih menangis ibu dan ayah kalau ada anak yang tak solat. Dan ayah betapa dia apabila anak gagal dalam peperiksaan. Guru juga bertanggung jawab anak sampai di kolej pengajian, tapi di pusat sedenti anak-anak di tempat penanggih dada, ataupun akhirnya anak ini di rumah tanpa bekerja kerana tidak ada sijil, tidak ijazah yang memungkinkan mereka untuk memperoleh pekerjaan. Anak-anak dirahmati Allah sekalian, ibu-ibu yang dihormati, tiada sekolah yang standing dengan rumah tangga yang bahagia. Kepada ibu, kepada ayah, bahagiakan rumah tangga, kerana rumah tangga inilah sekolah terbaik untuk anak-anak kita sebelum mereka berada di sekolah, insyaAllah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila puan-puan boleh buat, ibu boleh buat, ibu boleh buat, aku boleh buat. Sedekah jariah tak perlu banyak, namun biarlah istiqamah. Alangkah indahnya kita memulakan hari dengan bersedekah, berkongsi ilmu yang bermanfaat yang dikongsikan oleh guru-guru, dan akhirnya dengan sasiah unggul, pribadi terpuji, kita mampu menjadi anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu dan bapanya, sentiasa berdoa, ya Allah ampunkan baik dosaku dan juga dosa kedua ibu bapaku, dan kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka memelihara dan mendidikku semasa kecil. Anak dirahmati Allah sekalian, ibu dan ayah, guru-guru yang dimuliakan, keridaan Allah, keridaan Tuhan terletak pada keridaan ibu bapa. Manakala kemurkaan Allah, kemurkaan Tuhan terletak pada kemurkaan ibu bapa. Marah ibu, marah ayah, murka Allah pada kita. Satu kali, inilah kita dilahirkan oleh seorang ibu yang telah melalui pelbagai susah dan payah. Cukup azab ibu mengandung, hari berjalan, bulan dihitung, ibu menyerah rugi dan untung kepada Tuhan meminta tolong.
9 bulan 10 hari dalam rahim seorang ibu. Cukup bulan dan harinya kalau seorang perempuan, seorang putri dilahirkan. Kalau lelaki seorang putra. Kemudian menyambut dengan halus. Namun ibu hilang nyawanya. Bila anak besar, anak dibelai dengan manjanya oleh si ibu yang sejati. Pengorbanan ibu tiada tandingnya demi si anak yang dikasihi. Kasihnya ibu. Anak dirahmati Allah sekalian. Ingatlah kita semasa anak-anak meniup lilin hari jadi, memotong kek, tersenyum gembira meraihkan. Semoga anak ingat kepada ibu dan ayah. Hari yang sama, suatu ketika seorang ibu berkorban menyapu nyawa untuk melahirkan. Dalam kegembiraan merayakan hari jadi, ada kalanya anak sering terlupa kepada insan yang bernama ayah dan ibu. Mohon izin menggunakan lagu Sudirman Haji Arsyad ini untuk renung kita bersama. Wahai anak, itulah permulaan kami. Dapat melihat bulan dan matahari. Adanya ayah, adanya ibu. Kita tak melihat bulan, melihat matahari, melihat malam, melihat siang. Tanpa ibu dan ayah, kita tak mungkin berada di dunia ini. Inilah realiti ini. Inilah hakikatnya. Kalaulah ayah berada dekat kita anak-anak, salam tangan ayah, cium tangan ayah, peluk ayah. Ibu berada dekat kita, salam tangan ibu, cium tangan ibu, peluk ibu. Cium pipi ibu, kasih dan sayang pada ibu. Karena ibu ini dikurniakan oleh Ilahi. Oleh itu anak-anak, ayah dan ibu. Ayah dan ibulah mesti dihormati. Hormati ayah, hormati ibu. Sayangnya ayah, sayangi ibu. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Hanya sekali anak-anak. Ibu dan ayah kunci kepada saat ketika nanti ibu dan ayah tinggalkan kita, kita tidak mencintai lagi. Anak-anak dimuliakan, ibu-ibu yang dihormati. Kata-kata air ibu adalah doa wali-wali kerabat pada ibu, pada ayah, pada mereka kita beri hormat. Kenapa saya seorang ayah, tapi saya juga seorang anak. Tuan-tuan seorang ayah, tuan-tuan seorang ibu, kita masih seorang anak kepada ibu dan ayah kita. Apa harapan mereka? Supaya hidup kita akan selamat, sama di dunia maupun di akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Rahmat Allah sekalian. Saya mohon izin mempertontonkan klip video ini sebagai renungan kita bersama melihat bagaimana jika kita pernah dilahirkan secara pembedahan. Inilah sakitnya. Inilah perit dan pedihnya pengorbanan seorang ibu yang tidak mampu kita untuk membalasnya. Mohon anak-anak untuk melihat klip video ini, membayangkan bahwa inilah saat kita dilahirkan melalui pembedahan. Coba lihat betapa merah darah ibu tumpah ke bumi, betapa besarnya luka ibu semata-mata berkorban untuk lahirkan kita ke dunia ini. Karena kelahiran normal tidak dapat dilaksanakan, maka ayah, maka ibu merelakan agar ibu dibedah. Betapa sakitnya ketika ini anak-anak dihiris, digunting dan ditarik
seperti ini. Menitis air mata kita melihatnya. Sakit pedihnya ibu ini. Bukan mudah kelahiran ini anak-anak. Mengertikah kita betapa deritanya ibu yang mengandung kemudian melahirkan kita ke dunia ini. Tahukah kita? Tanya diri kita. Deritanya ibu lahirkan kita ke dunia ini. Lihat anak-anak, dihiris dan akhirnya lahirlah seorang anak. Beginilah kita jika dilahirkan melalui pembedahan. Tahukah kita, ibu tak pernah cerita pengalaman ini kepada kita. Ibu tak pernah ungkit. Anak-anak dirahmati Allah, mengertilah. Derita seorang ibu, derita ketika lahirkan kita. Jika mak ada bersama kita, kita peluk mak kita, cium pipi mak, ucap terima kasih kerana lahirkan kita ke dunia ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadikan amalan anak-anak. Salam tangan mak, cium tangan mak, tangan ayah. Salam ayah, peluk mak, peluk ayah. Cium dahi mak, cium dahi ayah. Dan bisik pada mak dan ayah. Bisik pada ibu, saya sayang ibu. Bisik pada ayah, saya sayang ayah. Dari dunia hingga akhirat. Jadikan ini amalan kita setiap hari. Setiap pagi, balik dari sekolah sebelum tidur malam. Jadikan amalan insyaAllah. Anak-anak sekalian, untuk menjadi anak-anak yang berpribadi terpuji, sasya unggul berpribadi terpuji, apakah yang perlu kita miliki? Yang pertama anak-anak, kita mesti punya disiplin pada diri kita. Disiplinkan diri kita untuk menjadi insan yang terbaik, insan yang terhebat. Kalau di sekolah, menjadi murid yang terbaik untuk dicontoh orang lain. Kalau di rumah, menjadi anak yang saleh, anak yang salehah, untuk menjadi contoh kepada adik, abang dan kakak yang lain. Dalam diri setiap orang, jadikan satu semangat. Disiplinkan diri menjadi anak yang terbaik dalam keluarga. Yang kedua, kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang terbaik. Melakukan kerja-kerja yang baik-baik anak-anak. Dalam kelas, berikan perhatian yang sepenuhnya kepada guru mengajar. Dengan perhatian yang tidak berbelah bagi. Ketika berada dalam kelas, mata kita pada guru kita, telinga kita kepada percakapan guru kita, tangan kita untuk menulis. Ada mata pandang, ada telinga dengar, ada tangan tulis, ada mulut tanya untuk dapat ilmu anak-anak. Yang keempat anak-anak, mematuhi peraturan dan nasihat. Tak kira siapa pun yang memberikan nasihat pada kita. Ibu, ayah, abang, kakak, adik sekalipun di rumah, jiran kita, di sekolah, guru besar, pelong kanan, guru bimbingan kaunseling, guru-guru, makcik kantin, pakcik kantin, pekerja sekolah, pakcik jaga, asalkan nasihat ini untuk kebaikan. Yang kelima, jangan bazirkan masa. Anak-anak ada jam tak? Sekarang pukul 10.21 pagi. Hampir 1 jam kita bersiaran. Tepati masa. Pukul berapa perlu berada di sekolah? 10 menit sebelum masa masuk kelas, kita dah berada dalam kelas. 10 menit sebelum masuk waktu sekolah, kita sudah berada di pagar sekolah. 10 menit, 5 menit sebelum solat, kita sudah siap berwudu anak-anak. Berada di atas sejadah. Kalau yang boleh ke masjid, berada di masjid, di musala, di surau-surau, seandainya boleh. Jika tak boleh, di rumah kita, di bilik solat rumah kita. Kita dah tinggalkan apa yang kita main, apa yang melalaikan, melekekan. Kita sedang menghitung masa, di mana sepatutnya kita berada,
dan kita patuh jadual waktu. Tentu anak-anak ada waktu belajar sendiri kan? Buat jadual waktu untuk belajar. Sabtu hari ini, pagi ini kita buat apa? Tengah hari buat apa? Petang buat apa? Dan jangan lupa, rehat dan tidur juga perlu ada dalam jadual waktu kita. Yang kedua, kerjakan positif dalam sebuah. Walaupun kadang-kadang menurut teguran dari orang lain, kritikan, kata-kata yang mungkin kurang menyedapkan hati kita, namun positif, berpandangan positif. Sebelum kawan sekarang sedang menjalankan kita, tapi ingat, untuk kebaikan kita menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum lagi kita peroleh kemenangan. Yang ketujuh, dalam setiap tugasan kita, kerja kita, pentingkan kualiti. Diri kita, sasia unggul ialah kualiti kita. Kerja kita, kemas, jawaban tepat, menarik kualiti kita, mematuhi skema jawaban. Cara belajar kita, smart learning, pelajaran yang terbaik, memakan kualiti. Yang kelapan, jelas mata kita. Tentu anak ada cita-cita kan? Besar nanti nak jadi apa? Beritahu mak dan ayah. Besar nanti Alung nak jadi doktor. Besar nanti Angah nak jadi engineer. Besar nanti Alang nak jadi pilot. Besar nanti Uda nak jadi apa saja. Besar nanti Ucu nak jadi accountant, nak jadi angkasawan, meneroka angkasa lepas. Jelaskan matlamat kita. Dan untuk menjelaskan matlamat, apa subjek yang membantu kita? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, pelajaran sejarah, pendidikan Islam, pendidikan moral, RBT, pendidikan jasmani, pendidikan muzik, pendidikan seni. Tak ada banyak lagi yang untuk menimbang jasmani, emosi, rohani dan intelektual kita. Yang kesembilan, anak-anak, belajarlah tanpa disuruh. Kerana kita tahu jadual kita bila. Apa yang kita perlu buat. Tak perlu ibu suruh. Tak perlu ayah suruh. Tak perlu guru-guru suruh. Yang ke-10. Tugasan kita siap. Apabila masanya untuk dihantar, kita telah siap. Kita tidak pernah bertangguh. Kata orang tua-tua, bertangguh itu pencuri masa. Didik untuk berada di sekolah, seronok berada di sekolah, gembira berada di sekolah. Katakan tidak pada apa saja diri yang negatif, apa saja perkara-perkara yang tidak baik, beritahu tidak pada diri kita. Beritahu kawan-kawan, tidak, saya tak nak terlibat. Dan yang ke-13, aktif dalam co-curriculum supaya seimbang. Pencapaian kita dalam bidang akademik, bidang kurikulum dan kurikulum seimbang. Kita hebat berpidato, kita hebat dalam keputusan perasaan kita. Urus aktiviti harian dengan baik. Masih terus ada link dengan pengurusan masa. Ingat jasa ibu, ingat jasa ayah, jasa bapa dan jasa guru. Dan yang ke-16, jaga solat anak-anak. Untuk kita bersama bertindak. Apa dia anak-anak yang pertama? Kita nak bertindak menjadi orang yang memiliki sasia unggul pribadi terpuji. Yang pertama anak-anak, marilah kita mendirikan sembahyang. Saya underline, saya garis sembahyang. Sembahyang merupakan tiap agama. Perkara yang utama untuk kita dekat dengan Tuhan yang mencipta. Yang kedua anak-anak, kita ada ibu, kita ada ayah. Salam tangan mak, salam tangan ayah. Cium tangan mak, cium tangan ayah. Dakap peluk mak, peluk ayah. Bisik,
kepada ibu, kepada ayah. Saya sayang ibu, saya sayang ayah. Ketika kita masih lagi ada ibu dan ayah. Ketika kita masih lagi, bila kita panggil ayah, ayah menyahut panggilan kita. Kita panggil ibu, ibu menyahut panggilan kita. Kita cium ibu, ibu cium kita. Kita peluk ayah, ayah peluk kita. Jangan tunggu sampai satu ketika nanti kita panggil ibu, ibu tak mampu menyahut lagi. Kita cium ibu, ibu tak mampu nak cium kita lagi. Kita peluk ibu, tapi ibu tak mampu nak peluk kita. Ketika itu Allah dah ambil ibu dari kita. Anak-anak rahmati Allah sekalian. Sopan santun kepada guru. Bersopanlah kepada guru kita. Hormati guru kita. Hormati guru-guru kita. Hormat abang, kakak dan juga adik. Ingatlah anak-anak dirahmati Allah sekalian. Jadilah yang terbaik. Kita hormat orang lain. Orang lain hormati kita. Yang kelima anak-anak, rajin baca buku. Ada lima perkara yang cikgu dah berikan tadi. Ingat anak-anak, yang pertama sembahyang. Yang kedua salam. Yang ketiga sopan. Yang keempat hormat. Yang kelima rajin. Sebelah tangan kanan kita melihat yang pertama sembahyang. Salam, sopan, hormat, rajin. Kalau kita boleh buat tepukan, kita tepuk meja kita dua kali, satu, dua, atas dua kali, sembahyang. Salam, sopan, hormat, rajin. InsyaAllah bila kita berpeluang bersemuka, kita boleh laksanakan. Dan sebelah lagi tangan kiri kita, anak-anak, kita nak tinggalkan lima perkara. Yang pertama, kurangkan menonton TV. Kita tinggalkan TV jauh dari kita. Perkara yang melalaikan. Yang ketujuh anak-anak, tidak berkawan dengan budak yang nakal. Dan jangan jadi nakal. Beritahu diri, saya tak nak kawan dengan kawan-kawan yang nakal. Dan saya takkan jadi anak-anak yang nakal. Yang kelapan, kita janji tak buang masa lagi. Hargai setiap masa yang ada. Setiap masa yang datang kepada kita, kita hargai. Yang kesembilan, tak mau bohong lagi anak-anak. Kita tak menipu lagi. Tak bohong dengan mak, tak bohong dengan ayah, tak bohong dengan guru-guru. Amanah diberi pada kita, tugasan beri kepada kita, kita siapkan dalam masa. Yang terakhir anak-anak, kita takkan pentingkan diri kita saja. Kita pentingkan perasaan orang lain yang berada di sekeliling kita. Apa kata mak? Apa kata ayah? Apa kata ibu? Apa kata papa? Apa kata daddy? Apa kata guru-guru kita? Kita gembirakan mereka, gembirakan ibu, gembirakan ayah, gembirakan guru-guru, abang, kakak, adik, saudara mara kita. Biar mereka sama-sama gembira dengan pencapaian kita, dengan sasiah unggul, pribadi terpuji. Anak-anak, section 13. Yang anak-anak yang pertama sembahyang, di tangan kanan kita, sembahyang, salam, sopan, hormat, rajin, si angkat tangan kanan. Tapi sebab ada selai tak nampak. Anak angkat tangan kanan. Yang pertama di ibu jari kita, sembahyang. Di jari, ya, jari telunjuk kita, salam. Di jari tengah kita, sopan. Jari manis kita, hormat. Dan jari kelingking kita, rajin. Di tangan kanan. Kita angkat tangan kiri, kanan. Di tangan di ibu jari. Keenam kita ialah TV. Kita takkan buang masa dengan TV. Hanya menonton perkara-perkara yang baik di TV. Kita menonton didik TV anak-anak. Mendapat ilmu di TV. Tapi bukan perkara-perkara yang melalaikan. Ya, satu yang ketujuh. Kita tak nak. Kita janji takkan jadi anak-anak yang nakal. Janji anak-anak. Saya takkan jadi anak-anak yang nakal. Kita angkat tangan kita. Kita beritahu. Saya takkan jadi anak nakal lagi. Kemudian anak-anak yang kelapan. Kita janji kita. Saya takkan buang masa. Saya akan hargai masa. Kata pepatah Arab menyatakan. Yang bermaksud. Masa itu umpama pedang. Kalau kita tak potong dia, dia akan memotong kita, meninggalkan kita di belakang. Adakah seorang penyanyi, ya, seorang penyanyi dan kita yang menyatakan bahawa tentang masa. Apa katanya? Berirama senandung semalam. Semalam anak-anak. Ku terkenang peristiwa silam. Kita hanya mampu terkenang benda yang berlaku semalam. Tak mampu mengulanginya lagi. Jangan tunggu masa tinggalkan kita. Yang kesembilan anak-anak, kita janji kita takkan bohong lagi. Tidak ada bohong sunat anak-anak.
Kita takkan tipu lagi, tak bohong mak, tak bohong ayah, tak bohong guru, tak bohong kakak, tak bohong abang, tak bohong adik, tak bohong siapa pun. Kita orang yang berterus terang, kita orang yang jujur, kerana itu tonggak utama untuk memiliki sasiah unggul, pribadi terpuji. Dan akhirnya anak-anak, kita melihat diri kita. Renunglah diri kita. Inilah diri kita. Anak pergi depan cermin, tengok depan cermin. Inilah diri saya. Satu hari nanti, saya akan menjadi seorang yang berguna. Sebut cita-cita kita. Satu masa nanti, gambar yang ada cermin ini ialah gambar seorang doktor. Gambar di sini seorang jurutera. Gambar di sini ialah seorang accountant. Gambar di sini seorang pensyarah. Gambar di sini seorang, kata apa, motivator. Yang boleh memotivirkan orang lain, insyaAllah. Dan gambar ini akan menjadi kebanggaan kepada ibu, kepada ayah, kepada guru-guru. Terima kasih ibu, terima kasih ayah, terima kasih cikgu. Anak dirahmati Allah sekalian, tiada guru setanding dengan ibu dan ayah yang terus ikhlas dan berhati murni. Seorang ayah balik masjid, beli burger anak. Dia order burger 3. Untuk siapa anak? Mungkin untuk istrinya, untuk 2 anaknya. Tapi jarang sekali dia order untuk dirinya. Ayah beli barang, beli baju. Biasa untuk anak-anak dulu. Untuk istrinya dulu. Jarang untuk dirinya. Inilah keikhlasan dan pengorbanan mereka. Seorang ibu yang sedang makan, ya, sanggup berhenti makan, meluahkan yang nak disuap ke mulut. Apabila ada anaknya nak apa yang dia makan. Seorang anak belum tentu boleh buat untuk ibu dan ayahnya. Seorang ibu, seorang ayah mampu menjaga 7, 8, 9, 10. Kalau saya baru ini ke Sungai Cincin, ada yang anak 12 mampu jaga. Tapi mampukah seorang anak ini menjaga seorang ibu, menjaga seorang ayah ketika ibu dan ayah sudah berusia, semakin tua, tidak mampu untuk berdiri dan bergerak sendiri. Apakah anak-anak ini boleh menyiapkan makan, mengangkat gelas memberi minum kepada ibu dan ayahnya? Anak darah sekalian, jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang soleh insyaAllah. Untuk jiwa tenang dan sukses anak-anak. Yang pertama anak-anak, kita berkongsi tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah, anak-anak dan guru-guru darah sekalian. Jangan sesekali membenci. Kita tidak membenci. Stres kita kalau membenci. Yang kedua, jangan merungut. Kita takkan merungut dengan apa yang kita hadapi. Reda dan rela. Yang ketiga, sentiasa bersederhana. Tak perlu kita riak menunjuk-nunjuk pada orang lain. Kita bersederhana dengan apa yang kita ada. Yang keempat, sentiasa bersangka baik. InsyaAllah, hari-hari kita menjadi yang terbaik. Yang kelima, selalu senyum anak-anak. Latih diri untuk senyum. Kan kata orang, senyumlah, senyumlah. Ahai Cik Mek Molek. Senyum, tak perlu kata apa-apa. Senyum, just senyum. Suasana akan jadi gembira. Kita bertemu dengan orang yang sedang menangis, kita senyumkan dia. Ajak dia senyum, redha dan ketentuan Allah. Ajak dia bersabar, dia akan gembira balik. Kita tengok orang yang marah, kita ajak dia untuk gembira, bertenang dan tersenyum. Dia akan tersenyum. Kita bertemu orang yang kita tak pernah jumpa, tak kenal pun. Tapi kita senyum, dia juga akan turut tersenyum. Senyuman ini umpama sekuntum bunga. Bunga yang kembang, bunga-bunga lain juga akan turut kembang bersama. Senyumlah anak-anak. Dan selalulah memberi. Penuhi permintaan orang lain. Berilah apa yang kita mampu beri. Tolonglah semampunya. Tolonglah seadanya. Yang ketujuh anak-anak. Sentiasa mendoakan. Minta orang doakan. Dan kita mendoakan orang. Doakan yang terbaik untuk rakan-rakan. Untuk ibu dan ayah. Untuk guru-guru. Kita mengakhiri malam dengan mendatangkan kepada Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah ibu dan ayah, ya Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah guru-guruku, ya Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah rakan-rakanku, ya Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah, ya Allah. Semua murid tahun 3, 4, 5, dan 6, SKS 13, sekolah serta sekolah cemerlang ini, ya Allah. Jadikanlah sekolah cemerlang, ya Allah. Sekolah yang hebat, ya Allah. Ya Allah, semoga mendengar doa kami, ya Allah. Yang kelapan anak-anak, tidak dengki dan iri hati. Jangan dengki dengan orang lain. Jangan iri hati dengan orang lain. Kita yang akan rasa susah hati nanti. Jangan dengki. Orang dapat kesenangan. Kita senyum dan bersyukur. Alhamdulillah. Kalau kita dengki anak-anak,
jiran sebelah beli TV, kita rasa demam. Kenapa dia beli TV? Kenapa saya tak dapat beli TV besar macam tu? Kita demam. Nanti kalau jiran sebelah beli kereta besar anak-anak, beli kereta mewah, kita boleh sakit anak-anak. Dan kalau jiran sebelah tiba-tiba beli banglo besar, kita boleh masuk ward anak-anak. Masuk hospital kita. Kenapa? Dengki dan iri hati. Tekanan darah kita akan naik, kesabaran kita akan hilang, kita cepat marah. Redha anak-anak dengan apa yang Allah beri. Kan Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang berikan rezeki pada kita seadil-adilnya, insyaAllah. Yang kesembilan, mudah memaafkan anak-anak. Maafkan orang lain. Tapi orang datang minta maaf, terus maafkan dengan berkira. Jangan rasa terhiris. Dan malam kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Maha Mendengar, ya Allah. Aku ampunkan dosa orang-orang yang pernah menyakiti hatiku, ya Allah. Aku maafkan mereka semua, ya Allah. Ampunkan mereka, ya Allah. Kalau semua orang buat macamnya, Nana, alangkah indahnya dunia ini dengan senyuman dan kebahagiaan, insya Allah. Dan akhirnya, Nana, jauhi permusuhan. Kita mengalah bukan bermakna kita kalah. Jangan bermusuhan, Nana. Orang terlanggar kita, kita kata maafkan. Kita katakan sorry, minta maaf. Nana mungkin terkenang. Mungkin ada orang yang kurang penglihatan, dia tak nampak. Bila dia berjalan dengan tongkatnya, bila dia terlanggar orang, mulutnya akan berkata, I'm sorry, maafkan saya. Sedangkan dia tidak boleh melihat. Dia terlanggar, saya tak sengaja. Kitalah pun boleh begitu. Maafkan orang lain. Jauhi permusuhan. Carilah 1,000, 1,000,000, puluhan ribu rakan-rakan, kawan. Jangan cari musuh walaupun satu. InsyaAllah kita akan bahagia. Anak-anak dirahmati Allah sekalian, guru-guru yang dimuliakan, ibu dan ayah yang dikasihi. Jika kita sulit untuk mengasihi, janganlah kita membenci orang lain. Jika kita dapat menghibur orang lain, janganlah buat orang lain bersedih kerana kita. Jika kita tidak mampu untuk memuji, janganlah mengeji. Jika tak dapat menghargai, janganlah pula kita ambil kesempatan untuk menghina orang lain. Tuan-tuan dan puan, saya ulang balik. Ketika kita dilahirkan, kita menangis, semua orang akan tersenyum. Kita dah bersedia untuk memiliki sasiat unggul pribadi terpuji, untuk menghidupkan kehidupan kita supaya bila kita meninggal nanti, kita tersenyum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun orang lain menangis, mengalirkan air mata karena kehilangan kita. Alhamdulillah, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, guru-guru yang dimuliakan, ibu bapa yang dikasihi, semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersyukur kepada Allah dapat bersama dalam rumah baru pada pagi ini. Mari kita mendatangkan sama-sama mendoakan. Doakan ibu, doakan ayah, doakan guru. Ya Allah, ya Tuhanku, kita minta dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan tugas kami ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Tuan Guru Besar. Terima kasih para pelong kanan yang dapat bersama dalam program ini. Terima kasih kepada guru-guru yang menguruskan program ini. Terima kasih kepada guru-guru counseling yang betul-betul lumus. Dan juga kepada teknisian sekolah yang betul-betul lumus menjalankan program ini. Semua dirahmati Allah. Dirahmati Allah dan diberkati, insyaAllah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menemankan anak-anak. Ya, mulai tahun 3, 4, 5 dan 6. Education 13, sekolah satu kesemerlangan ini. Yang dapat bersama dengan saya pada pagi ini. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Mungkin kita rasa tidak begitu puas hati sebab kita tidak bertemu bersemuka. Kita tidak melihat antara satu sama lain. Ya, mungkin ada air mata yang mengalir, ada sebab yang terasa di hati. Namun kita dapat bersemuka, insyaAllah, mudah-mudahan. Akhirnya jelatik kedidi, tempuh merbah, halang belatuk, bayan kenari. Milik ilahi segala yang indah, segala yang buruk, kelemahan diri. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Saya doakan semua anak-anak berjaya menjadi pelajar, menjadi murid yang memiliki sasiat unggul, pribadi yang terpuji. Hingga jumpa lagi di lain masa, di lain siaran, insyaAllah. Semoga Allah memberkati, merahmati kita. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada guru besar, pelong kanan dan semua pihak yang bersama dalam program ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga dirahmati Allah, insyaAllah. Alhamdulillah, selesai sudah ceramah motivasi kita untuk program pembangunan dan perkembangan sahsia diri murid pada pagi ini bersama Cik Saiful Anwar, Cikgu Anwar,
bin Basran, penolong kanan kurikulum, penyampaian ilmu yang perkongsian ilmu pada pagi ini yang cukup baik dan penuh bermanfaat untuk anak-anak, juga ibu bapa, juga guru-guru untuk digunapakai dan menjadi muhasabah diri untuk lebih cemerlang dalam diri kita pada masa kini dan masa akan datang. Alhamdulillah, walaupun kita tidak boleh bersemuka seperti tahun-tahun sebelum ini, dengan cara begini pun kita dapat lagi berkomunikasi dan dapat menjalankan aktiviti program ceramah seperti ini. Alhamdulillah untuk anak-anak murid, demi anak-anak murid Sekolah Kebangsaan Seksyen 13, kita buat yang terbaik. Jadi, terima kasih banyak diucapkan kepada Encik Saiful Anwar bin Basran di atas sudi bersama kita pada pagi ini dalam menyampaikan ceramah motivasi demi anak-anak kita, dan untuk ibu bapa juga boleh menjadikan panduan untuk sama-sama kita pada pagi ini. Okey, tahniah juga kepada murid-murid seperti yang kita dapat lihat pada pagi ini. Ramai juga yang masuk untuk mendengar. Dan tahniah untuk anda semua yang masih, yang mana tidak berkesempatan, bolehlah tengok link yang ada, boleh tengok bila-bila masa sahaja. Dan pendaftaran pun kita buka untuk anak-anak Sekolah Kebangsaan Seksyen 13. Kita buka. Okey, boleh tengok. Kejap lagi link untuk pendaftaran akan kita kongsikan lah untuk anak-anak murid mendaftar, dan kita boleh lihat okey kehadiran anak-anak murid kita yang join pada pagi ini. Ada masa join, yang tak ada masa tak apa, jangan risau. Kita ada rekod, boleh tengoklah kemudian, tak ada masalah. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih diucapkan kepada semua murid-murid, ibu bapa, guru-guru dan yang paling hebat sekali penceramah kita pada pagi ini. Perkongsian tuan memang terbaik. So biasa kita bersemuka, hari ni kita online pun tak apa. Diberi kesempatan insya-Allah, kalau ada, kita akan bersemuka juga dengan anak-anak murid kita pada tahun ini. Semoga dengan keadaan semasa ini, kita sama-sama berdoa semoga keadaan ini beransur pulih dan apa-apa dalam norma baru ini mungkin diberi kelonggaran. Pada suatu masa kita akan menjemput penceramah kita, orang yang hebat dari dulu sampai kini dan insya-Allah seterusnya. Biasa kita jemput matematik dan juga ceramah motivasi. Insya-Allah tahun ini demi anak-anak kita akan jemput Encik Saiful Anwar. Tuan ya, boleh tuan demi warga SKS 13. Tuan sentiasa di hati kami. Jangan risau. Okey, jadi tidak mahu melengahkan masa lagi. Saya rasa sampai di sini saja untuk program kita pada hari ini. Sekali lagi, saya mewakili pihak sekolah, mewakili guru besar, penolong kanan, guru-guru, ibu bapa dan anak-anak murid Sekolah Kebangsaan Seksyen 13 mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita pada pagi ini. Sekali lagi, Encik Saiful Anwar bin Basran di atas perkongsian ilmu yang hebat. Dan tuan memang hebat untuk kami anak-anak Seksyen 13, warga SK Seksyen 13 menjadi orang-orang yang hebat. Sekali lagi tuan, terima kasih banyak-banyak. So, saya rasa program kita sampai di sini saja pagi ini. So, saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga. Okey, terima kasih. Terima kasih perintahan. Terima kasih. Alhamdulillah. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi tuan. InsyaAllah. Sampai salam pada semua insyaAllah. Terima kasih insya berkongsi ilmu dan saya insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.